Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Amara Syehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda, karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Genap berusia 22 tahun, Kevin Julio, pemeran Tristan dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, mendapat pesta kejutan secara bertubi-tubi. Setelah mendapat surprise party pada jam 12 malam dari sang kekasih Syahila Hisham, kemarin sore pun di lokasi syuting, Kevin mendapat surprise party dari para pemain dan kru. Namun, di tengah kebahagiaannya, ada kesedihan yang terselip di hati Kevin. Lantaran ulang tahunnya kali ini menjadi ulang tahun pertama yang dirayakannya tanpa kehadiran sang ayah. Lantas seperti apa kebahagiaan bercampur kesedihan yang dirasakan oleh Kevin di hari ulang tahunnya kemarin? Pemirsa, berikut liputannya. Genap berusia 22 tahun, Kevin Julio, pemeran Tristan dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, mendapat pesta kejutan bertubi-tubi. Kemarin sore, saat break di lokasi syuting sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, Kevin yang awalnya dikerjai untuk mencari Jessica Mila, tiba-tiba dikejutkan dengan hadirnya Mila, Prilly, dan Aliando yang membawa kue ulang tahun. Maka inilah kebahagiaan Kevin ketika menerima kejutan dari para pemain serta kru sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Oke, pemirsa, sekarang kita udah siap. Kita udah siap mau surprise-in Kak Kevin. Sebenarnya tadi malam sih udah ada yang surprise-in juga. Iya, tapi cuman ini sebenarnya dari pemain dan dari kantor juga, dari As Production nih, kuenya dari As Production. Dan kebetulan pemainnya tinggal kita di sini, yang lain satu set ya. Iya, lagi satu set. Kak Kevinnya udah balik, udah ke sana. Sekarang kita mau siap-siap untuk satu sini ya. Udah, gimana ya? Disuruh nyari Kamila, ada di mobil siapa gitu. Terus cari Mila dulu, baru kita potong kue. Harus sama Mila. Ayo cari dulu. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wewe cari Mila ya di mobil mana pun dobrak ya. Mas siapa yang nyuruh kita? Oh iya, Luis. Dadang. Makasih doa dan supportnya teman-teman semua. Amin. Dari semalam juga pas jam 12 tank, ternyata masih banyak. Puji Tuhan, masih banyak yang ingat ulang tahun aku. Terus semuanya ngucapin, semalam juga dikasih surprise, hari ini dikasih surprise lagi. Terus ya bersyukur banget lah, maksudnya juga yang semalam juga Ali sama Prilly juga, dia dari tim sini ke tim sana lari meluk abang. Udah umur 22, ya mudah-mudahan segala-galanya yang didoain sama teman-teman semua tercapai. Amin. Tidak hanya menerima kejutan dari para pemain dan kru sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, fans Kevin Julio yang biasa disebut Keju Lovers ternyata juga hadir di lokasi syuting untuk ikut memberi kejutan. Menariknya, di antara para Keju Lovers hadir seorang anak kecil bernama Kesha yang secara khusus datang dari Depok, Jawa Barat untuk ikut merayakan ulang tahun Kevin. Kepada sang idola, Kesha pun menghadiahkan coklat dan juga topi yang sangat disukai Kevin. Ya, ini ada lagi dari fans aku juga. Yeay. Boleh lihat? Sini masukin. Oh, maju aja. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Siapa namanya? Kesha. Kesha. Kesha mau ngasih apa? Kesha dari mana ini? Depok. Dari Depok. Kok cantik banget sih? Itu cantik, no? Kesha cantik banget. Pacar kok Tristan, tanya dong. Kesha cantik, ini makasih loh, ini makasih banyak loh. Aku fans banget ya sama Kak Kevin ya, katanya sama Tristan ya. Emang iya? Emang sering nonton Kak Tristan?
Iya. Iya. Sering nonton GG terus ya? Masih ya? Cocok sama kaosnya. Oh iya, buat Kak Kristen kasih dong topinya. Suka banget. Aduh, makasih banget. Selamat ulang tahun Kak Kristen. Semoga panjang umur, sehat selalu. Makin ganteng. Amin. Makasih ya Kesia. Aduh. Iya, dari Kesia tadi. Terima kasih Kesia. Pengen punya adik perempuan. Okay, terus jadi bangga atau terkaget? Kaget aja tadi, ha? Dia kayak ngerti gitu, kasih coklat, romantis banget sih. Tidak hanya dari sahabat dan penggemar, tepat pukul 12 dini hari kemarin, Kevin Julio pun menerima kejutan dari mama tercinta serta sang kekasih. Mama Kevin dan Syahila Hisyam kompak datang ke lokasi syuting Ganteng-Ganteng Serigala untuk memberikan kejutan istimewa untuk Kevin Julio. Lantas, seperti apakah perasaan Kevin saat menerima kejutan istimewa dari dua wanita istimewa yang ada dalam hidupnya sekarang? Syahila ngasih ucapan dan doa sih pastinya, dan kemarin kan semalam sempat dia ngasih surprise juga, kayak aku kira dia masih syuting gitu kan, tiba-tiba dia datang ke lokasi terus kayak bawain kue. Iya, surprise kecil-kecilan sih. Jadi tadi semalam tuh aku habis selesai syuting, beli kuenya juga ngedadak gitu, soalnya aku beres syuting kan malam, jadi beres syuting kebenaran lokasi syutingnya deket, aku beli kue terus langsung ke lokasinya, janjian sama teman-temannya di sana. Oh iya, aku sih sempat ngelain Tante Nancy lagi di mana, kirain aku lagi di luar kan. Ternyata emang udah di lokasi mamahnya. Terus ya gitu sih, semalam kayak abis dikasih surprise gitu. Dia abis ngasih kue ke mamanya, terus kayak apa? Langsung pelukan gitu, enggak tahu sih ngomong apa. Langsung pelukan terus kayak Kevinnya kayak nangis gitu. Bahagia karena mendapat cinta dan perhatian yang begitu banyak dari sahabat, penggemar, mama tercinta dan juga sang kekasih, namun di hati kecil Kevin terselip kesedihan. Pasalnya, di usianya yang ke-22, untuk pertama kalinya Kevin merayakan ulang tahun tanpa kehadiran sang ayah. Ya, sejak bulan Desember lalu, sang ayah tercinta harus pergi untuk selamanya karena mengalami kecelakaan motor. Lalu benarkah sejak dini hari kemarin hingga tadi malam, Kevin Julio terus menangis karena teringat sosok sang ayah yang begitu dicintainya? Benarkah Kevin sangat merindukan kehadiran sosok sang ayah di ulang tahunnya yang ke-22 kemarin? Benar sih, semalam kayak sampai rumah terus kayak emang aku udah capek juga, mama juga udah capek, terus kayak ngobrol sedih emang ya, maksudnya kayak sepi banget gitu, walaupun emang dari segi, maksudnya dari setiap harinya dari kiri kanan tuh masih banyak yang nemenin mama, banyak yang support aku, banyak yang kayak, ayo dong Vin semangat apa segala macem. Emang tapi mereka memotivasi aku semua sih, tetap semangat apa segala macem. Cuman gak bisa dibohongin hati, mama juga gak bisa dibohongin hati bahwa masih berasa kosong gitu, masih berasa, aduh. Ya itu sih. Apalagi biasa berbeda tiga selalu. Ya, as always pasti. Semalam sempat kayak diem. Tapi aku tahu sih kayak pasti mikirin papa ya, kata aku. Terus aku langsung ceng-cengin gitu, langsung aku cie, papa udah pasti lagi di sana, lagi nyanyi happy birthday Kevin, aku gitu-gitu. Oh, kamu jangan ngingetin, jadi nangis, kata dia. Ya, doanya semoga aku bisa sukses terus segalanya diberikan yang terbaik pastinya sama Tuhan. Amin. Mudah-mudahan banyak yang doain juga. Semuanya aku kerjain ini pokoknya dalam nama Tuhan, dan aku pasti harus bisa ngebanggain mama lagi, lebih dan lebih lagi aja sih. Happy birthday Nyinyo, happy birthday, happy birthday, happy birthday Nyinyo. Kabut duka menyelimuti hati salah satu pemain sinetron Samson dan Dahlia, Bembi Putuanda, karena kehilangan ayah tercinta. Tunggu kisahnya hanya di Was-Was sesaat lagi. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli